Sobat Teknologi, ketemu lagi dengan saya Rosdi. Sebelumnya, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel saya harap teman-teman bisa tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalain. Buat teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas support dari teman-teman semua. Semoga berkat support dari teman-teman semua, saya bisa terus membagikan informasi dan edukasi tentunya di dunia teknologi khususnya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebuatin video tutorial. Ini tutorialnya tutorial membuat aplikasi Android yang nantinya itu bakal kita koneksiin atau kita hubungkan dengan Arduino, yang mana Arduino itu sendiri kita gunakan sebagai microcontroller untuk mengendalikan lampu. Nah, jadi di tutorial kali ini saya hanya membuat tutorial untuk menyalakan lampu, tapi sebenarnya bisa digunain untuk yang lain juga, nggak cuma hanya lampu. Cuman di tutorial kali ini, nantinya teman-teman bisa kembangin sendiri project ini. Teman-teman bisa kembangin dari apa yang udah saya buat di video ini. Nah, jadi di sini kita membuat aplikasinya itu menggunakan Meet App Inventor. Pertama kita ketik dulu sini, Meet App Inventor. Nah, sini teman-teman udah lihat di sini ada Meet App Inventor. Teman-teman klik di sini. Nah, kalau udah masuk, teman-teman klik di bacaan di create apps ini. Nanti bakal teman-teman tunggu aja dulu sampai tampil. Nah, kemudian teman-teman pilih login menggunakan akun Gmail teman-teman sendiri. Disini saya pakai akun Gmail saya. Teman-teman nanti bisa pilih aja sendiri mau pakai punya teman-teman. Nah, sebelumnya sudah banyak project yang apa aplikasi yang saya buat menggunakan Meet App Inventor ini. Nah, jadi nanti kita bakal buat aplikasi seperti ini. Nah, ini tadi kan udah saya buat sebelumnya. Saya udah ngebuat ini. Tapi nanti kita bakal ngebangun ini, ngebuat aplikasi ini dari ulang dari awal lagi. Caranya, teman-teman klik di My Project, Start New Project. Terus teman-teman ketikkan nama aplikasi yang bakal teman-teman buat. Di sini saya pakai namanya itu apa ya? Button atau remote lampu saya buat. Oh iya, di sini nggak boleh pakai spasi ya teman-teman. Jadi nggak boleh pakai spasi, dia harus nyambung gini, nggak boleh pakai spasi. Terus teman-teman klik OK. Tunggu dulu, nanti bakal tampil layarnya. Sini kan udah tampil nih layarnya ini. Terus yang pertama itu teman-teman harus setting dulu di teman-teman klik di screen satu ini. Terus teman-teman klik di accent color-nya ini, dia kita buat none. Terus align horizontal kita buat center, ini biarin aja top. Di background color saya bakal nyesuaiin dengan icon yang udah saya buat warnanya, jadi saya sesuaikan dengan icon. Teman-teman bisa contoh aja nanti di sini. Di sini saya buat dia pakai 1A, 1A, 1A. Sorry, FF. Yang nanti bakal berubah warnanya jadi seperti ini. Dan terus ini default. Nah, ini saya upload filenya. Saya udah nyiapin beberapa file. Nanti teman-teman bisa download aja di linknya di deskripsi. Nanti saya sertain juga filenya di deskripsi biar teman-teman bisa download. Jadi saya pakai yang ini. Saya bakal pakai aplikasi ini untuk icon aplikasi yang kita buat. Dan oke, kemudian klik oke. Default ini biarin aja. Ini teman-teman hilangin checklistnya, ini biarin. Nah, terus di screen satu ini title visible-nya ini kita hilangin aja, kita nggak usah buat
kalau ada titel visible itu nanti dia di sini bakal muncul nih ada bacaannya titelnya itu. Kalau udah, sekarang kita lanjut ke kita ke layout dulu, terus kita pilih teman-teman klik horizontal arrangement ini, terus teman-teman tarik kemari. Nah, di sini karena kita butuh dua nantinya kita tarik satu lagi di sini. Boh. Kalau udah kita lanjut ke teman-teman klik di horizontal arrangement satu ini. Terus untuk aliasingnya kita klik center, line-nya ini juga center. Terus untuk height-nya ini teman-teman klik di sini, teman-teman buat ini kan untuk yang satu yang di atas itu kita buat 20%. Kenapa kok 20%? Jadi dia nanti bakal ngisi 20% dari layar HP kita. Jadi dia bakal responsif nyesuaiin ke ukuran handphone apa aja. Jadi dia bakal sama. Ini biarin aja terus visible. Terus di arrangement 2-nya teman-teman buat sini center. Oh iya, di background yang kita buat none karena nanti dia bakal ngikutin background dari screen satu ini. Nah, terus untuk height-nya teman-teman di sini teman-teman klik 80% karena tadi kan kita ngambil 20% untuk di atas, jadi 80%-nya ke bawah. Karena kan totalnya 100%. Terus oke. Okay. Oh ya, untuk width-nya ini jangan lupa teman-teman, tadi saya lupa di yang arrangement 1 kita klik di fill parent. Jadi kalau fill parent dia ini bakal penuh satu layar nantinya ke sampingnya ini. Arrangement 1 ini tadi kita belum kita ganti jadi none. Terus width-nya kita buat fill parent. Oke. Kalau udah kita lanjut ke teman-teman klik di user interface di sini. Yang pertama itu kita butuh list speaker. Teman-teman bisa tarik aja list speaker kemari. Terus kita juga butuh button. Di sini kita klik button. Nah, ini kan belum kita setting jadi masih tulisannya masih seperti ini. Terus kita klik di sini list speaker ini, background colornya kita buat jadi none, terus enable biarin aja dia enable memang dia. Terus untuk height-nya teman-teman bisa setting di sini, dia kita setting 24 pixel karena saya udah nyediain image-nya juga nanti untuk tulisannya di situ, teman-teman bisa download saja nanti di bawah. Terus untuk widthnya kita pakai 128 pixel. Nah, untuk image-nya tadi kan saya bilang saya bakal apa? Jadi kita upload lagi. Saya udah nyiapin sini. Ini untuk yang pertama kita pakai yang connect dulu. Ini untuk koneksi, kalau koneksinya udah terhubung dengan Bluetooth nanti bakal berubah wajahnya jadi connect. Klik sini, oke. Okay. Nah, jadi sini ada bacaannya, ada image yang kita master tagan tadi. Terus teksnya ini kita hapus biar enggak mengganggu. Visible. Nah, untuk titelnya di sini teman-teman bisa klik pilih Bluetooth. Terus di item background color-nya ini kita buat ke non. Show feedback ini kita hilangin checklistnya. Nah, untuk nanti kan kita butuh juga ini yang image yang disconnect-nya, jadi kita upload dulu untuk sini. Kita teman-teman klik upload file, klik yang disconnect, yang disconnect ini bacaannya. Oke. Okay. Tapi jangan yang teman kan dia bakal berubah jadi disconnect. Kalau udah sekarang kita lanjut ke button. Kita lanjut ke buttonnya. Background colornya kita buat none. Enable biar enable. Terus untuk size-nya height-nya kita buat 265 pixel. Terus untuk width-nya juga kita pakai 265 pixel. Nah, kita upload image-nya. Upload.
Untuk yang aktif kita pakai yang G2285 ini. Oke. Nah, ini tuh buttonnya yang kita pakai. Terus di teksnya ini dihapus, kita hapus saja. Ini biarin, biarin. Oke, terus kita upload juga untuk button nonaktifnya. Kita hapus lagi. Kita pakai yang 2316 ini. Oke. Nah, ini kondisinya kan dia jadinya nanti pertama kita buka aplikasi kita itu bakal disconnect dan tombolnya dalam keadaan mati. Nah, kalau udah sekarang kita lanjut ke pemrogramannya. Nah, caranya agar kita bisa ini bisa bekerja sesuai yang kita inginkan, jadi kan kita harus kasih program dulu nih sama aplikasinya. Caranya itu kita klik yang di sini, teman-teman klik di pojok kanan ini ada tombol blok, teman-teman bisa klik blok. Nah, di sini. Jadi kan tadi kita udah, oh iya, ada beberapa yang belum saya masukkan. Kita balik lagi kemari, terus kita kan butuhnya, kita butuh Bluetooth ya. Terus kita nanti pakai pakai Bluetooth. Pertama kita pakai connectivity. Di sini kita teman-teman pilih yang Bluetooth client, terus teman-teman tarik ke sini. Sama sensor kita pakai clock, jadi ini untuk waktunya atau pewaktuannya ya, di sini untuk timingnya lah, jadi kita pakai clock, kita tarik lagi kemarin. Terus kalau udah ini biarin aja settingnya, ini sesuai 1000, sini nggak usah setting setting lagi, biarin aja. Kita lanjut ke block. Jadi yang pertama itu kita klik dulu di screen 1. Jadi when screen 1 break preset do. Nah, ini kalau tombol kembali dari kita tekan jadinya nanti dia bakal kontrol close application. Terus kita ke Bluetooth client, kita buat dia disconnect. Jadi waktu kita keluar itu dia disconnect. Teman-teman bisa klik terus ini disconnect, terus close application, dan kemudian kita lanjut ke list speaker. List speakernya ini kita klik di sini, list speaker. Pertama kita klik dulu untuk before picking ya. So, kita before picking, jadi ini sebelum kita pilih ya, sebelum kita klik apanya pilihannya ada, nanti sih nanti bakal keluar listnya itu nama-nama Bluetooth yang tersedia. Terus kita klik lagi di list speaker sini, kita cari set list speaker element 2. Baru kita ke Bluetooth client 1 address and name. Nah, di sini kita nyari dulu di sini. Oke. Okay. Kalau udah, nah, terus kita ke sini speaker yang lanjutnya kita ke after picking. After picking klik sini, jadi terus kita set lagi dia, set list speaker 1 elemen 2. Oh, sorry, kita pakai dulu di sini. Kita pakai if, kita pakai pengkondisian dulu. If terus ke Bluetooth client 1, kita panggil dulu call Bluetooth client, call. Oh, ini kalau Bluetooth client 1 connect address, teman-teman bisa klik di sini duplicate
Oh, di sini. Oh, sorry. Ini enggak, bukan ini. Kita pakai ke speaker. List speaker satu, selection. Nah, kita pakai. Nah, jadi kan yang udah kita pilih di sini, yang kita klik tadi di sini bakal, yang kita pilihnya di sini nanti bakal kan alamat Bluetooth kita. Terus kita klik lagi di sini, set list speaker element 2. Set list speaker 1 element 2. Nah, baru kita duplicate yang ini. Oke. Kalau udah, kita kecilin dulu. Kita ke clock, terus teman-teman klik kan clock 1 timer 2. Jadi kita lakuin apa di sini kalau dia itu. Kita klik, kita butuh pengkondisian lagi di sini, kita pakai if then. Terus kita ke Bluetooth. Kita cari yang is connected. Ini bisa dilihat di sini. Kita cari mana dia. Oke. If Bluetooth client 1 is connected, then kan tadi kita kan udah nyediain, udah masukin image-nya di situ. Terus kita buat list speaker, set list speaker 1 image. Set list speaker 1 image 2. Teman-teman klik di text, kita masukin di sini. Kita masukin nama dari image yang tadi. Yang tadi image kita lihat dulu di sini. Image-nya connect atau deconnect. Jadi kalau dia connected, kita buat di sini, kita pakai yang nama filenya connect.png. Oke. Jadi kalau dia udah connect, nanti kan statusnya bakal berubah jadi connect. Terus kita lanjut lagi, kita butuh ini lagi, kita kondisikan lagi. Terus teman-teman ke logic, di logicnya teman-teman ambil not, if not Bluetooth client 1 is connected, berarti kalau dia nggak terhubung, terus teman-teman duplicate ini, dia bakal setting status yang tadi jadi disconnect, disconnected. Jadi kan tadi file kita pakai yang disconnect. Oke. Terus kita lanjut ke button satunya. Kalian bisa klik di sini. When button 1 klik, tunggu saya letakin di mana sih, terserah, sama aja. Button 1 klik, terus teman-teman ke Bluetooth, kita panggil dulu Bluetooth kliennya, kita call Bluetooth client 1 send text. Di sini teman-teman klik send text. Terus kita masukin teksnya. Nah, nanti di sini gini. Untuk teks ini teks yang bakalan kita kirim ke Arduino. Jadi kalau kita klik, kita akan buat on untuk perintah dia on. Oke, sebelum ini kita ke ini dulu. Jadi kita ke control dulu. Kita untuk ngerubah buttonnya misalnya ditekan berubah jadi warnanya, gambarnya berubah. If button satu klik, if button satu image, tunggu kita tarik sini. Terus kita pakai di sini, kita pakai logic lagi. Kita ambil yang sama dengan ini. If button satu image sama dengan sini, kita pakai teksnya. Apa namanya tadi kita buat dulu.
Yang G button ini G2316 ini yang no aktif. Oh tunggu, berarti yang aktif G2285. G2285.png 10 send. Oh tunggu, jadi ketika button 1 klik, button 1 image sama dengan 10. Ya oke, ini kita bakal ini, terus kita kesini lagi, kita pakai if then lagi. Di sini kita duplicate kita duplicate, ini duplicate juga, kita duplicate lagi, terus ini kita ganti jadi off. Perintahnya ini baru kita ganti jadi off. Ini tadi berapa dengan G2316, G2316.png. Oke. Oh iya, di sinilah kita bakal pakai lagi ke buttonnya. Klik lagi. Set button 1 image. Saya lupa tadi. Di sini kita taruh dulu sini. Set button 1 image to ini, teman-teman bisa duplicate yang ini, jadi kebalikan ya kan. Jadi kalau kita pertama gambarnya ini yang aktif, terus kita rubah ke yang nggak aktif, terus ini bisa kita duplicate aja, kita duplicate, kita taruh kemari, ini kita ganti jadi yang g2285.png. Coba kita coba kita cek-cek lagi dan oke. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalnya teman-teman mau nambahin beberapa button lagi, teman-teman tinggal nambahin ini aja. Teman-teman codingnya bisa ngikutin yang ini aja. Terus di sininya bisa teman-teman sesuaiin sendiri aja lagi. Kalau udah teman-teman bisa klik sini, teman-teman klik build. Kalau ini teman-teman yang nomor 2 ini, teman-teman nyimpan file APK-nya itu di komputer teman-teman. Atau kalau teman-teman nggak mau nyimpan di komputer, bisa langsung di HP teman-teman. Tapi teman-teman harus install dulu ada namanya aplikasinya. Tunggu saya lihat dulu. Meet AI. Iya, kita cari untuk sini aplikasinya. Meet AI, ini teman-teman bisa pakai Meet AI Companion ini. Teman-teman bisa download di Play Store aplikasinya. Nanti ada aplikasinya. Nah ini aplikasinya. Kayak gini nanti teman-teman download dulu. Kalau udah download, terus teman-teman klik di sini. Yang pertama ini provide QR code for APK ini. Nanti teman-teman klik. Tunggu sampai selesai. Kalau udah nanti bakal keluar barcode di sini. Jadi kalau barcode-nya udah keluar, nanti bisa kita tunggu sampai barcode-nya keluar. Nah, kalau udah keluar barcode-nya, nanti teman-teman scan aja langsung dari aplikasi yang udah teman-teman download tadi. Nanti bakal ikutin aja perintahnya di situ. Nah, jadi untuk video kali ini sekian aja, kita hanya buat aplikasinya dulu. Nanti di video berikutnya kita bakal ngebuat rangkaian Arduino-nya dan kita bakal uji coba aplikasi yang udah kita buat ini. Nah, jadi makanya buat teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu. Terus jadi nanti kalau saya upload video baru yang berikutnya, yang
membuat rangkaian Arduino-nya, teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen. Kalau ada pertanyaan atau di video berikutnya mau dibuatin tutorial apa lagi. Kalau teman-teman nih pengen juga buat ini, image ini atau gambar ini, nanti saya bakal buatin juga video tutorialnya. Ini saya buatnya pakai Inkscape. Nanti saya bakal buatin segmen khusus untuk desain ini, untuk icon-icon ini. Dan sekian untuk kali ini. Terima kasih. Salam teknologi.